Coba lihat, itulah mobilnya Pak Ahmad. Jalan yang ngegol seperti ular ngambang. Orang bilang mestinya masuk museum. Pak Ahmad tak peduli, sembari ngebul. Potongannya kuno tahun 30-an. Kalau jalan selalu jadi ejekan. Itu dia mobil antiknya Pak Ahmad. Tapi top chairnya bikin iri sopir oplet. Mobil antiknya Pak Ahmad. Tapi top chairnya bikin iri sopir oplet. Biarin deh, apa kata orang aja deh.